Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Kinoy. Oke teman-teman, terima kasih ya kalian udah klik video ini dan juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutin lagi main Minecraft Survival kita. Dan kali ini aku mau rapi-rapi teman-teman, kalian lihat ini kincir angin kita terlihat sangat biasa banget. Oke, kita bisa mulai menghiasi. Aku jadi coba hiasi dulu dalamnya dulu teman-teman. Dan ini lampu-lampunya sudah aku copot-copotin. Jadi rencananya aku mau kasih lampunya yang kelihatan sedikit lebih bagus. Aku mau kasih lampunya pakai ini teman-teman, pakai trapdoor. Nah, tinggal kita isi sama aku mau pakai ini nih. Pakai lentera biar bagus. Tapi kita letakinnya harus dari atas teman-teman. Nah, kita taruh kayak gini. Jangan lupa tekan shift. Mantap. Ini kan kelihatan lebih keren daripada kita pakai obor ya. Ini lebih bagus. Dan aku mau pasang di sini satu aja. Kalau di sana dua atau di sudut-sudutnya kali ya. Kayaknya di sudut-sudutnya dia lebih oke deh, teman-teman. Oke deh. Kita pasang di sudut-sudutnya aja ini, hapus deh. Nanti dulu. Terlalu dekat soalnya ini, sayang-sayang. Bukan sayang-sayang ini, tapi terlalu rapet jadinya kelihatannya lebih jelek, teman-teman. Terlalu banyak obor. Aku pasang di sini, nggak usah terlalu tinggi. Kita pasang, ini bisa langsung. Oke, mantap. Kita pasang lagi di sini. Di bawah? Ya, di bawah sini. Oke, naik sedikit. Kita pasang lagi. Oke, di sini juga. Kita keliling aja. Sip, ini juga. Oke, dan ini juga. Kita pasang di sini. Oke, sip. Dan kita tekan shift. Oke, sip, sudah. Gini aja. Dan di tengahnya kayaknya perlu satu deh, teman-teman. Jadi takutnya di sini gelap. Jadi kita perlu tambah satu, kita kasih satu balok lah buat jaga, buat kelihatannya nggak terlalu ini. Kemudian kita kasih di sini. Kemudian sebenarnya aku mau tutup pakai lentera, tapi mau tutup pakai ini, tapi apa, gelap. Aku mau pakai inian, apa tuh? Trapdoor yang bolong-bolong itu loh, apa tuh namanya, nggak tahu dah. Nah, sip, ini bisa. Nah, kayak gini kelihatan. Mantap, mantap. Oke, kita langsung ke atas aja. Aku mau pasang juga di sini juga. Aku ganti, jangan obor. Aku mau pasang lentera. Tapi lenteranya biar beda sama yang di bawah. Aku mau pasang pakai fence aja. Pakai fence aja di sudut-sudutnya. Sudutnya sini aja deh. Yang sini. Oke. Ah, kayak gini. Mantap. Mana lagi ya? Ini agak mengecil sih. Enggak apa-apa sini deh. Di sini. Oke. Kita pasang. Ini di sini aja. Jangan terlalu rapet. Ini di baris berapa nih? 1 2 3 4. Kita pasang 1 2 3 4 sini 1. Iya benar. 1 2 3 4 sini. Pasang. Ah, sip. Mantap. Keren. Oke, biarin kayaknya sih di dalam ini aku nggak mau pakai tangga ke atas lagi ya, teman-teman. Jadi cuma sampai di lantai ini aja. Dan tengahnya kita bisa pakai satu lentera lagi. Oh, mengambang. Kita kasih slab. Oke, sip. Nah, kayak gini juga udah cukup. Oke, dan rencananya aku mau pasang ini. Oh, aku mau kelilingin dulu ini dengan ini, teman-teman. Pakai iron bar. Aku sudah bikin iron bar. Kalau pakai kayu terus kayaknya jelek ya, teman-teman. Kali-kali, ya ampun. Kita harus pasang slab dong berarti ini. Ngambang soalnya. Soalnya ini pakai di slab bawah sih, teman-teman. Oke, aku akan bikin slabnya dulu, kurang nih. Aku cuma 3, aku bikin dulu sebentar. Dan aku mau pasang-pasangnya di atas juga nanti. Aku masih punya banyak ya stone slab. Ya nggak ada dong, cuma ada segini. Kita pasang aja, coba jadi berapa ini? Cukup apa enggak ya? Kita lihat aja. Kita coba dulu. Kayaknya sih kurang, teman-teman. Kita pasang ini. Harus dipasang soalnya jelek. Masa mengambang ya?
Oh iya, aku ada ide. Kayak ini, kayak yang apa tuh? Jangan semuanya, nggak apa-apa. Jadi kayak seperti railing-railing yang ada di mall-mall gitu, teman-teman. Jadi cuma pinggirannya aja. Oke. Bagus. Kita jadi seperti mengambang, nggak apa-apa. Tapi ada seperti jagaan. Aduh, salah. Seperti yang di mall-mall itu loh, railing apa jagaan itu. Jadi aku mau bikin hanya di sudut-sudutnya aja. Nah, kayak gini aja. Nah, kayak gini, sip. Ini kasih kayaknya. Ini cuma di sudut-sudut sikunya aja. Nah, ini kayak gini. Ah, bukan yang ngirit, tapi biar kelihatan lebih mantap. Dan di tengah ini kayaknya aku mau kasih satu lagi. Nah, sip. Biar nggak terlalu bolong. Oke, ini juga sip. Kita tinggal kasih railingnya. Nah, ini kita kasih sini. Oke, sip, mantap. Ini ke sini. Wow, keren. Kita tambahin lagi sini. Ini kita kasih sini. Nah, mantap. Ini juga sip. Dan aku akan kelilingi aja ya, teman-teman. Skip aja karena kita masih banyak kerjaan yang lain. Oke, aku akan skip aja. Oke, teman-teman, sudah aku pasang semuanya ini sekelilingnya. Wah, mantap. Dan langsung aja aku mau pasang ini, aku mau hias-hiasin, teman-teman. Jadi pinggirannya ini aku mau kasih dengan fence, teman-teman. Jadi biar kelihatan bagus. Ini aku mau pasang seperti ini. Kemudian sekalian juga aku mau ke atas mau pasang ini, teman-teman. Apa tuh? Mau pasang penerangan juga. Kita naik dulu sekalian. Nah. Oke. Dan ini kita pasang lagi. Oke, kita naik lagi, teman-teman. Kita pasang lagi. Nah. Biar kelihatan mantap. Sip, sampai di sini. Nah, kita naik dan aku mau pasang pakai obor atau ini ya? Ini aja lah ya. Biar kelihatan bagus, jangan ada obor di sinilah. Biar mantap. Kita keliling. Di sini. Di sini. Di sini. Oke, di sini juga. Ngeri. Dan sini. Oke, sudah jadi. Tinggal kita sekeliling-kelilingnya pasangin fence semua, teman-teman. Ini kita buang. Mana shovel aku? Ah, sip. Oh, aku mau lihat ntar malam kayak gimana gitu, teman-teman. Bagus kayak. Wah, mantap. Keren-keren, lebih bervariasi, nggak mau nonton. Dan rencananya aku mau pasang penerangan, teman-teman, di dalam atau di sini kayaknya, di dalam atau di sini ya. Tapi kayaknya aku mau pasang di dalam aja, teman-teman. Jadi biar kelihatan bagus, jadi aku mau pasang obor pakai lentera aja kayaknya. Di sini dan di sini. Tapi aku letakin di dalam, jadi aku mau kasih kaca gitu, teman-teman. Nih kayak gini nih. Aku mau pasang, tar dulu, aku mau perhitungin dulu pas tengahnya itu bagusin, man. Oh, berarti ini salah dong. Ini mendingan di tengah nih. Wah, berarti ini kita salah, teman-teman. Kayaknya ini aku akan ganti lagi deh. Tuh, gak apa-apa deh. Kita pasangin aja di sini, di tengah-tengah itu, di sini dan di sini, teman-teman. Coba tinggal dikit. Oh, ini aku harus pakai slide. Nah. 1, 2 kira-kirain aja sih sebenarnya. Kayaknya di sini, di sini dah, soalnya nanti kan dia agak rendah, sini juga salah nih. Kita kan ngelihatnya agak dangak sedikit, teman-teman. Jadi ini agak tinggian sedikit. Kita pasang berarti ini di sini dan yang satu lagi di atas ini. Ya sini. Nah, baru kemudian kita pasang ini dan kita kasih ini dulu kaca. Nah, baru kita kasih lentera di sini, teman-teman. Aku kebetulan bikin lenteranya banyak. Nah, kayak gini, teman-teman. Mantap. Jadi kalian bisa lihat tar. Oke, ini juga aku pasang kaca dulu. Masa bolong ya, kan jelek. Kemudian ke sini dan kemudian pasang. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke, sip. Jadi aku akan pasang untuk sekeliling. Jadi nanti kita bisa lihat, teman-teman. Jadi nanti cahayanya malam akan kelihatan dari sini. Wah, itu pasti akan kelihatan mantap, mantap, mantap jiwa. Oke, teman-teman, mungkin aku akan skip aja untuk pemasangan fence-nya dan pemasangan ini juga.
Oke ya, aku akan skip aja, nanti kita akan review semuanya apa yang sudah kita bikin teman-teman. Karena aku gak mau kalian terlalu lama buat cuma nonton yang aku pasang-pasang aja. Oke, aku akan cepetin aja. Oke teman-teman, sudah rapi semuanya. Aku sudah pasang face dan ini juga. Wow, lihat. Mantap-mantap. Kayaknya kalau malam ini bakalan bagus Dani. Aku sudah ganti juga lenteranya, nggak jadi terlalu banyak lentera. Akhirnya aku pasang cuma di sini aja teman-teman. Kita lihat dari bawah. Wow, mantap sih ini. Wow, ini juga bagus. Oh, ini juga sudah bagus. Kita ambil akhirnya pengerjaan interior kincir angin kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita lihat dari luar. Wow, keren. Kita bisa memandang dari sana. Aku ngebayang sih malamnya gimana ini. Oke, kayaknya ini sudah waktunya untuk kita bersih-bersih ini teman-teman. Apa kita perlu kasih penerangan juga ya teman-teman? Kayaknya perlu deh teman-teman. Satu ya, kita kasih penerangan teman-teman di sini nih. Ya, di setiap tengah ini kayaknya bagus teman-teman. Kita bikin lagi apa? Coba kita lihat dulu deh. Kayaknya oke deh teman-teman. Kita pasang lagi satu-satu sini. Kita pasang lagi lenteranya di sini. Sini, di sini juga, di sini. Biar kalau malam mantap teman-teman. Sini. Oke, kita langsung pasang kaca. Sini. Ya. Kurang tinggi. Nah. Kok nggak sampai ya? Oke, kayak gini. Sip. Kita kasih trapdoor di sini. Kita naik dari sini. Nggak nyampe. Nyampe. Naik sini. Kita pasang dari atas. Coba nyampe nggak? Nyampe. Ah, sip. Ini. Oke. Dan ini nggak sampai. Ini harus naik kayaknya kita. Segini cukup. Oke. Kita bersihin. Sip. Dan ini satu lagi. Kita naik dulu. Oke, kasih ini. Kita naik lagi. Oke, sip. Sudah jadi. Kita sudah jadi. Oh, ini kita perlu kasih. Oh iya, benar. Oh iya, teman-teman, aku lupa. Nanti kan kita akan tadi dulu. Ini kita lihat dulu nih. Wah, kayaknya sih bagus banget, teman-teman. Kayaknya ini sudah rapi. Nah, wow, mantap. Keren. Ini juga kita kasih pagar kayaknya teman-teman. Kita kasih fence juga. Jadi kita harus coba kita naik dulu deh kita dari sini. Oh, untung kita belum rapi-rapi teman. Untung kita belum hancurin ini stagernya. Jadi kita bisa pasang-pasang lagi dari sini. Oke. Nah, ini baru mantap. Kita pasang sedapatnya dulu. Kita turun lagi. Aduh. Kita pasang dulu. Nah, coba kita perhatiin dulu. Wow, mantap. Keren-keren. Biar nggak terlalu polos, teman-teman. Oke, dan kan rencananya di sini aku mau kasih air ya, teman-teman. Dan terpaksa kalau kita mau kasih air, berarti ini kita harus tinggiin dulu satu lagi, teman-teman. Jadi ini nggak bisa di sini. Berarti kita kasih ini kita hancurin. Kemudian nanti di sini kita mau kasih apa tuh? Semacam jembatan atau ya semacam jembatan kayak gini nanti teman-teman. Tapi sebelum itu nah, nanti kita kayak gini aja nih. Nah, ini kita slap aja nah. Oke. Karena nanti di sini kita mau kasih air dan aku mau kasih di sini beberapa slab pakai apa ya nanti? Nanti kita lihat. Nanti aku akan pikirin. Tapi nanti aku akan kasih jagaan dulu segini. Dan air nanti kita akan kasih air. Dan kayaknya ini masih terlalu kecil deh teman-teman kalau aku perhatiin. Dilihat dari ruang bangunan ini. Bangunan ini besar, masa kolomnya kecil banget. Jadi nanti aku akan besarin sekitar sampai sini teman-teman. Sampai sini aku akan besarin untuk pinggiran kolomnya teman-teman. Dan aku akan hancurin ini semua
dan sekaligus aku akan pasang versinya aja teman-teman. Oke, itu rencananya, jadi aku akan cepetin aja teman-teman biar kelihatan mantap. Oke, aku akan skip aja karena banyak bahan-bahan yang kurang juga. Oke, aku akan skip aja sekalian persiapan. Oke teman-teman, ini sudah aku besarin seperti ini, jadi luasnya sebesar ini. Dan aku juga sudah pasang fence-nya. Oh iya, ada perubahan sedikit teman-teman. Jadi pintu utamanya aku pindah, yang kemarin ada di sana, jadi aku pindah ke sini teman-teman, jadi biar kelihatan luas. Dan ini aku cangkul-cangkul kayak gini aja biar nggak terlalu hijau banget. Dan ya biar kelihatan apa sih ya, seperti di dalam air gitu teman-teman. Aku acak-acak aja muter-muter kayak gini sampai pusing. Dan tapi biar bermotif gitu teman-teman. Nah, sip. Oke, dan ini sudah aku perbesar juga. Dan ini lantai utamanya. Jadi setelah ini aku mau coba pasang pakai ini teman-teman. Aku mau pasang ini nih, bisa nggak ya? Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, aduh, salah tuh. Mana nih? Susah dah kalau masang miring kayak gini deh. Jadi ini dipasangnya di bawah dikit nih. Nah, kayak gini. Kayak gini. Sip. Ini juga, ini buat jalanannya teman-teman, jadi kelihatan mantap. Tambahin lagi kali ya. Ah, ini juga sini. Nah, ini kayak gini juga. Ini di samping. Nah, ini jadi jembatannya teman-teman. Jadi kita bisa ke mercusuarnya, mercusuar ke kincir anginnya dengan halo. Oke, kayak gini aja. Sip. Nah, mantap. Kalau ini mau dipecah juga bisa sih sebenarnya, teman-teman. Coba kita pecah. Turun jadinya, teman-teman. Kita kasih slab. Nah. Oke, kayak gini aja deh. Mantap. Tapi ini kita kasih slab juga deh. Kita kasih slab aja biar kelihatan lebih luas. Nah, ini baru bener kayak begini. Nah, ini turun. Iya. Oke. Oh, ini mantap ini, ganti nih, ganti pakai ini aja. Ah, oke, ini juga. Nah, mantap. Keren. Wah, ini pintunya teman-teman. Jadi ini kita kasih air aja sekarang. Aku sudah punya dua air dan aku juga sudah ngumpulin lily pad teman-teman. Nanti kita bakal hiasin ini dengan lily pad. Cara isi air itu yang pertama, kemudian isi yang di, jangan di sebelahnya tapi di kanan, di selang dua gini. Kemudian kalian ambil yang di sini teman-teman. Ini sini juga, dan begitu terus saling silang-silang. Aduh. Nah, susah juga kadang-kadang ngingetinnya teman-teman. Tuh kan lupa dah. Nah. Susah. Di sebelah mana sih ini? Di sini kayaknya. Nah. Susah ngingetin ya. Nah, kayak gini. Berarti ini di sini. Nah, ini di sini. Ini diambil. Ini enggak bisa kalau di sudut gini ya. Susah ya, sulit ya. Oke, lah, mungkin aku akan skip aja teman-teman untuk pengisian airnya. Ini lumayan lama juga nih kayaknya. Skip aja ya. Oke, teman. Semuanya sudah terisi. Saatnya kita mulai berhias-hias. Kita kasih lily pad teman-teman. Jangan terlalu banyak, soalnya nanti aku mau kasih ikan teman-teman. Jadinya biar ikannya kelihatan, mau aku kasih ikan banyak. Jadi aku mau melihara ikan, mau melihara ikan koi di sini. Duh, jatuh. Kita berkeliling aja. Kita taruh ngacak-acak aja. Jadi aku mau ikan di sini banyak banget teman-teman. Nanti aku akan bolak-balik kayaknya mau ngambil biar kelihatan mantep. Aku juga bakalan cari ikan di laut sih kayaknya. Ini aku pasang dulu sebentar di sini. Oke, nah, gini. Dan sini. Oke, bagian dalamnya juga kayaknya perlu. Jangan cuma aduh. Jangan cuma di situ aja. Nah, kayak gini. Oke. Ini oke, sip. Kita pasangin lagi terus sampai di sini. Acak-acak aja, tengah, kiri,
semuanya, pinggir juga. Nih, kira-kira yang masih kosong kita tambahin lagi itu. Oke, sip. Oke, segini cukup deh. Oke, sip. Segini sudah cukup teman-teman, nanti kita bisa lihat ikan. Oke, dan sekarang kita mulai berhias-hias untuk tamannya ini teman-teman. Jadi, aku ceritanya mau pasang ini teman-teman. Jadi aku mau pasang sugarcane, karena sugarcane itu harus hidup di pinggir air ya teman-teman. Jadi kita isi dulu air di sini. Kita isi air, kemudian kita bisa tutup. Mau kalian mau tutup pakai slab bisa. Kalian mau tutup pakai apa tuh? Kalian mau tutup pakai balok juga bisa, tapi kita tutup pakai slab aja. Kemudian ini bisa kita tanam di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini nanti bisa kita tumbuhin. Nah, terus aku kasih ini, aku juga sudah bawa ini teman-teman. Nah, aku sudah bawa ini. Nanti kan dia akan tumbuh teman-teman. Atau kita isi aja lagi ya, biar kelihatan langsung aja. Biar kelihatan lagi langsung. Nah, kayak gini teman-teman. Aku akan hiasin semuanya juga ini. Aduh, udah malam. Tadi dulu gelap. Gelap. Kita tidur dulu sebentar. Aku akan kasih unjuk caranya bagaimana untuk menghias taman teman-teman. Jadi aku mau bikin sistem acak-acak ini. Aku punya slab aja dulu. Jadi aku mau pakai ini sebentar. Aku ambil lagi, kayaknya di sini ada deh. Ini slabnya 25, kayaknya kurang. Kita pakai slab aja teman-teman. Jadi kalau slab itu enaknya, kalau kalian mau lebih tinggi lagi, kalian bisa tambahin itu. Cobblestone-nya kita ambil juga. Ini tanah, nanti dulu. Kita jadiin slab dulu ini cobblestone. Nah, cukup segini. Kemudian dioritnya kita ini aja nih. Smooth stone udah selesai ya teman-teman. Udah selesai kita pakai, kita jadiin slab aja. Kita banyak-banyakin slab aja teman-teman. Ini kita taruh dulu yang sudah selesai. Ini. Oke, kita lihat apa yang bisa kita jadiin slab. Ini kita jadiin slab bagus enggak ya? Jangan deh, jangan. Tuh, jangan jadiin slab. Ini aja lah, diorit aja banyakin. Kita sip. Nah, oke, okay, kayak gini teman-teman. Jadi kalau kalian mau berhias-hiasi, kalau kalian pakai motif yang sama sih bebas. Tapi kalau aku cobanya nggak mau pakai motif yang sama, jadi ngacak-ngacak begini teman-teman. Aku kasih gini, dan ini kalian bisa lebih tinggi apa? Tuh, kalian tinggiin. Nah, terus kemudian di sini misalnya nih, kalian mau apa? Kalau mau isi air, kalian isi air. Ambil di sini. Isi air, kemudian tutup dulu pakai slab. Bisa kayaknya segini masih bisa. Nah, ini sugar cane. Kemudian ya, kalian acak. Kalau aku sih lebih sukanya ditaruh dulu teman-teman. Ini nanti kita hiasin beda lagi. Depannya aku mau kasih semacam gapura. Jadi aku mau kasih dulu kayak gini. Muter dulu nih, aku kasih dulu slabnya, sedapatnya slabnya teman-teman. Jadi kalau mau sistem ngacak, kita habisin dulu semuanya. Nah, gini. Ini apa-apa? Di luar-luar juga enggak apa-apa. Nah, kayak gini. Hiasin kayak gini, sip. Kemudian kalian juga bisa taruh ini, muter-muter lagi aja sampai ngacak-ngacak aja, teman-teman. Kalian taruh-taruh kayak gini. Nah, acak-acak aja gini, nanti akan terlihat gitu teman-teman bagusnya gitu, dengan tidak ratanya teman-teman. Ini jelek kalau kayak gini, harus dirapihin. Nah, sip. Ini sini, ini termuter aja, jangan langsung dijadiin karena yang sistem ngacak-ngacak ini akan kelihatan bagus kalau misalnya kita naruhnya acak-acak dulu. Jangan terlalu nafsu untuk dijadiin teman-teman. Nah, kita isi bebas-bebas aja. Nah, kayak gini. Oke, dan ini belum selesai teman-teman. Kemudian aku nanti mau pasang sugarcane, dan juga mungkin aku akan kasih beberapa bunga teman-teman. Jadi akan terlihat seperti ini nih contohnya.
Oke, mungkin aku akan skip aja untuk mempercepatnya. Aku akan kasih bunga dan juga beberapa sugar cane dan juga beberapa ini teman-teman. Oh, eclipse aku akan pasang. Oke, aku akan skip aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah jadi, aku buat tamannya. Wow, cantik ya. Oke, nanti kita review teman-teman kalau sudah selesai. Kita lihat. Dan aku sudah mengumpulkan banyak ikan. Wuh, ikanku banyak sekali teman-teman. Di sini juga banyak. Ada sekitar berapa ya? Aku bolak-balik sampai 5 kali ngambil ikan teman-teman. Tuh, kalengnya 7 teman-teman. Wow, ikanku banyak. Dan aku juga sudah pakai ini. Apa ini? Si pickle. Si pickle apa ini namanya? Gak tau lah. Terus pakai si grass juga ini teman-teman. Biar buat makanan mereka juga ya teman-teman, buat makanan ikan juga. Ikannya kok pada ngumpulnya di sini semua ya. Padahal luas tempatnya. Oke, wah mantap. Dan aku sudah kasih pintu dan kita pakai pintu di sini. Di dalam aja deh. Ntar kita bikin button dulu ya. Pakai button yang ini aja. Kok enggak bisa? Kok enggak bisa? Lah, kenapa ya, aneh banget dah. Oh ini slab. Waduh, nggak bisa di slab, harus dihancurin dulu. Salah aku teman-teman. Berarti ini kita naik dong satu dong gitu. Kita ambil dari sini aja deh. Nanti kita kasih. Oh ini slab. Nah ini baru. Nah gini baru bisa. Oh, harus pakai button, lupa. Button pakai ini bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus pakai ini dong. Pakai kayu dong. Coba. Ambil, kita bikin button lagi, kita nggak bisa masuk dong. Mana satu aja? Batu aja dah, masa dari kayu jelek banget. Dari ini bisa dengerin jadi button nih. Ini bisa nggak sih jadi button? Kita belajar ilmu baru teman-teman. Bisa jadi button nggak? Nggak bisa dong. Coba kalau di orange bisa kayaknya deh. Nggak bisa juga dong, button aneh banget dah. Coba ini. Smooth soon, kita jadiin button. Ya ampun, gak ada yang bisa jadi button. Kecil semua ini doang. Alah. Oh nyol. Alah, pakai kayu aja dulu deh ya. Sementara kita pakai kayu dulu. Kita pakai kayu dulu button. Harusnya pakai stone apa tuh gitu. Oke, kita langsung pasang aja. Kita taruh di sini. Sip. Oke teman-teman, dan ini adalah tahap terakhir yang mau aku buat teman-teman. Jadi rencananya aku mau buat semacam gapura di sini. Aku mau kasih beberapa grass kayak gini dan ini juga di sini. Semoga nanti rumputnya nambah. Dan seperti ini. Kemudian aku mau kasih ini teman-teman. Ini. Aku mau kasih ini kayak gini, terus naik, kemudian ke sini naik, ini juga pokoknya bentuknya hampir seperti melingkar gitulah, tapi ya sebisanya aja lah. Sebisanya aku aja lah, yang penting kelihatan seperti gapura. Naik, di sini juga bisa kayaknya nih. Kemudian naik, kita kesini, coba kita lihat naik. Salah sini, sip. Coba kita lihat. Wow, sekarang kita tinggal rapihin aja teman-teman. Kayak gini, tambahin sini. Kayak gini. Oke, mantap. Kita tebelin deh, terlalu tipis malah jelek. Oke, sip. Ini terlalu. Ini harus lebat bawahnya. Nah, ini bawah. Mantap. Ini kurang. Ini kita kasih. Wow. Ini terlalu. Ini nggak boleh. Ini di sini kalau mau. Nah, kayak gini. Ini nggak boleh juga. Sip. Ini kita kasih. Oke, kayak gini teman-teman. Dan sudah jadi teman-teman gapura kita. Dan tahap yang paling terakhir adalah
kita kasih ini teman-teman. Ini di sini enggak apa-apa satu aja. Dan aku sudah pasang beberapa ini teman-teman. Beberapa betul fans teman-teman buat kita taruh ini juga di mana aja sih bisa sih teman-teman. Kita tunggu nanti sampai malam. Dan kita pasang di acak-acak aja. Di mana aja sih? Enggak bisa harus di biar ada penerangan biar malamnya mantep. Ini di atas sini naik. Ini di sini. Oke, ini di sini. Sini, tempat tinggi. Oke. Ini kayak gini. Ini juga taruh acak-acak aja. Yang penting banyak penerangannya. Oke, di sini. Ini dan tinggal berapa? Tinggal 5. Ini di sini. Di sini. Oke, mantap. Dan satu lagi di sini. Di mana ya? Sini dah. Ya. Kok enggak bisa? Enggak bisa di atas daun emang. Bisa dong harusnya. Enggak bisa, teman-teman. Baru tahu aku. Taruh sini aja nih. Nah, biar di semak-semak. Wah, jangan sini sebelah kanan. Sambil nungguin malam, teman-teman. Oke, dan ini kita taruh sini aja. Kita umpetin dia di dalam. Kita umpetin. Nah, kita kasih lagi. Nah, mantap. Kita tunggu malam, teman-teman. Ini sudah malam pas banget. Oke, kita sambil hias-hias sedikit. Ini kurang melengkung, berarti ini ditambahin satu lagi. Oke, dan sudah jadi. Wow. Terlalu biarin aja ada zombie juga nggak apa-apa. Aku mau kasih unjuk kalian waktu malamnya teman-teman. Wah, mantep ya. Aku puas dengan hasilnya teman-teman. Wah, mantep. Wah, coba kita naik ke atas sedikit. Kita naik sambil kita lihat dari atas. Wow, keren, mantap. Bikin thumbnail tapi kurang deket. Aku mau deketin sedikit biar set, tapi nanti ketutupan bacaan ya. Coba segini deh kayaknya. Lalu tengah-tengahnya dong biar bagus. Wow, mantep, kurang tinggi. Wah, keren, terang. Sip, kayak gini lah, segini aja lah. Untuk buat thumbnailnya atasnya nggak perlu kincirnya, tinggal bawahnya. Kita sekarang fokus di taman. Kalau kemarin kan kita fokus di kincirnya. Wah, kayak gini, sip. Ceklik, dah. Oke, sip. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu video kita kali ini, teman-teman. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Bye, biar aku bikin videonya makin semangat. Oke, bye.